Hawi. Iya, Hawi. Selaku ketua panitia? Bukan, saya ketua komunitas bonsai anak batas di Gondang. Jadi ini gabungan antara Gondang dan wilayah timur perbatasan antara Jawa Tengah Jawa Timur. Jadi tidak hanya orang Gondang. Ini skopnya meliputi wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagian yang dekat dengan Gondang, intinya di situ. Jadi seperti Sari, Rambe, Sine itu ikut gabung dengan komunitas anak batas. Pak, ini berapa tanaman bonsai yang dipamerkan ini? Total sampai sore ini sudah mencapai sekitar kurang lebih 300-an. Itu masih nanti akan masih berdatangan yang mau datang, tapi ini nanti tetap saya tutup karena apa ya, pesertanya kami sudah kewalahan, intinya kewalahan. Ini nggak menyangka juga kemarin kalau pesertanya sampai peminatnya sampai sebesar ini. Kalau mayoritas kebanyakan tanamannya dari apa? Tanaman kita malah justru mayoritas di sini, baik yang prospek maupun yang jadi, itu mayoritas tanaman kita sendiri, yaitu serut. Itu paling mayoritas. Apalagi di prospek hampir 80% serut. Kalau di sini yang sudah jadi ini agak turun, tapi masih banyak serutnya. Pameran ini nanti misalnya ada peminat itu boleh? Oh boleh, ya. boleh. Kami menyediakan moderator untuk menghubungkan antara peminat dan yang punya bonsai. Jadi nanti kami ada tim pemasarannya. Jadi bagian pemasaran nanti akan menghubungkan antara si pemilik bonsai dan si peminat bonsai tersebut. Jadi tidak usah khawatir kalau ingin minat bonsai, monggo. Nanti saya jabrikan ke tempat yang bersangkutan. Kisaran harganya? Wah, nggak ada batasnya. Kalau itu nggak ada batasnya. Itu tergantung yang lihatlah bonsai itu. Sekarang kan nilainya sudah sangat-sangat apa ya, ini apalagi ini lagi booming, jadi nilainya kayaknya fantastis. Saya juga dengar juga seperti itu. Yang paling mahal dengar-dengar berapa ini, Pak? Kalau di sini ini saya belum ini ya, tapi di atas 100 juta banyak ini. Oleh komunitas bonsai anak batas di wilayah Kecamatan Gondang, sehingga ini memberikan satu peluang bisnis atau peluang pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak muda. Dan anak-anak muda aja, orang tua juga melakukannya, sehingga mereka terlibat aktif. Dan ini salah satu prospek untuk masyarakat mencintai tanaman, mencintai lingkungan dan alam semesta. Kayak bolong itu kan masuk ke PMB. Pak, ada pameran seperti ini gimana, Pak? Loh, ini kan bagus sekali. Teman-teman semangat, kita kan memberi semangat. Artinya apa? Wilayah Tawar Batang, Gondang dan sekitarnya itu ada potensi kayak gini. Ada potensi. Itu kan ada dua sisi. Satu sisi memperkenalkan kita punya potensi bonsai, di sisi lain ya mau tidak mau kan ke bisnis. Bisnis, uang teman-teman itu jujur aja, saya bisa tuku penir paribasan itu ya dari bonsai itu banyak yang menggantungkan. Seluruh agen itu kalau nggak salah ada sekitar 380 teman-teman yang terdata. Yang terdata itu, kayak Pak Ketua ini udah terdata. Beliau kan juga senang banget bonsai, tapi kan beliau belum terdata. Pemberdayaan ya. Saya bahkan kemarin sudah konsultasi sama kepala BKAD sama kepala PMB. Itu ternyata dari APBDES itu bisa diarahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, salah satu bonsai ini nanti, tapi untuk pelatihannya. Bonsai kan perlu latihan. Tanpa latihan nggak bisa mahir gitu. Artinya biaya dari APBDES itu bisa untuk pemberdayaan lewat pelatihan, bagaimana membuat bonsai yang baik, yang layak.